Oke, makasih yang udah mau nonton. Selamat datang di channel saya, Murah Mesin. Kali ini kita mau mengunjungi, mampir jalan-jalan di sebuah ini apa ya, monumen atau apa ya, boleh dibilang landmark mungkin ya, di sebuah wilayah di tempatku ya, dekat rumah. Ini ada monumen baru. Ada itu apa, patungnya Pendowo Lima ya. Ini sesuai dengan nama tempatnya, Pendowo. Ini di percabangannya, pertigaan, bukan pertigaan sih, ini ada perempatan tapi cabang gitu. Ini baru aja dibangun, ini baru selesai 2019. Ini ada Pendowo Lima, itu patungnya ada 5 orang ya anggotanya. Kurang hafal tapi mungkin oke. Ada Arjuna, Bima, Yudhistira, kemudian Nakula dan Sadewa ya. Itu 5 Pendowo Lima itu anggotanya. Itu patungnya di atas lengkap. Kemudian yang unik dari tempat ini tuh ada apa, pos polisi. Itu pos polisi di arah utara sana, ada itu bentuknya seperti manggis, itu pos polisi manggis. Kemudian itu di tepiannya ada taman gitu ya, tamannya bunga apa ya, warna ungu, kurang paham juga. Kemudian ini dalamnya ternyata kecil gitu, kirain di dalamnya itu ada tempat duduk gitu, nggak ada di dalamnya ini tanpa pintu gitu, tanpa tempat duduk dan sempit gitu. Kirain ada ruang apa yang bisa buat rapat-rapat itu, ternyata enggak. Oke, ini tapi banyak juga yang memprotes ini ya, taman ini harusnya kan bisa jadi halte gitu ya, tapi malah dibuat seperti ini, seperti monumen gitu, monumen-monumen apa Pendowo Lima ini kan harusnya bisa dibuat halte, karena ini kan tempatnya strategis itu untuk menaikkan penumpang gitu, bis antara provinsi kan menaikkan penumpang di sini biasanya. Kenapa nggak dibuat halte gitu sih? Itu ada beberapa orang yang mungkin kurang suka gitu dengan pembangunan monumen ini, landmark ini ya, harusnya kan jadi halte bis. Dan makasih yang udah mau nonton, jangan lupa subscribe.